Halo Sobat Sports, salam jumpa di Leo Sports Channel. Hasil pertandingan 8 besar Liga 3 ETMC 2023 Rotendao, Senin tanggal 28 Agustus 2023. Serta daftar top skor, daftar tim lolos, dan jadwal. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, share dan subscribe, untuk terus mendapatkan informasi olahraga terkini. Berikut ini hasil pertandingan 8 besar Liga 3 ETMC 2023, Senin tanggal 28 Agustus 2023. Perseron Rotendao menang 1-0 versus Persim Manggarai, dan Perseron Rotendao melaju ke babak semifinal. Persebtim Flores Timur kalah 0-3 versus PSN Ngada, dan PSN Ngada melaju ke babak semifinal. Berikut ini daftar top skor sementara Liga 3 ETMC 2023. Alberto Soares memimpin di daftar top skor dengan koleksi 5 gol. Diikuti Rahman Abu Bakar 4 gol. Sahril Bara, Julius Yakobus Tiwu, Yohanes Indrawoda, dan Yoris Nono dengan 3 gol. Serta Ferry Febriansyah, Erkas Lazarus Buik, dan Gofarudin Daing dengan koleksi 2 gol. Berikut ini daftar tim lolos ke babak semifinal Liga 3 ETMC 2023. Di antaranya, tuan rumah Perseron Rotendao dan PSN Ngada. Berikut jadwal pertandingan lainnya sore hari ini, Senin tanggal 28 Agustus 2023. Persebata Lembata versus Bintang Timur Atambua, kick-off jam 14.30 waktu Indonesia Tengah, live streaming. Biru Muda Perkasa Flores Timur versus BMU Alor Pantar, kick-off jam 14.30 waktu Indonesia Tengah, live streaming. Selanjutnya head-to-head Persebata Lembata versus Bintang Timur Atambua. Di tanggal 13 September 2022, pada babak penyisihan grup ETMC 2022 Lembata, Persebata Lembata bermain imbang 0-0 versus Bintang Timur Atambua. Demikian hasil dan jadwal pertandingan 8 besar Liga 3 ETMC 2023. Terima kasih dan salam sports.